see what I see? See What I See, exclusive on Spotify. Halo masyarakat Sukawedi. Jadi ini adalah cerita pengalaman pribadi kedua gua yang gua share di sini. Kalau yang sebelumnya itu kan judulnya Rumah Kosong Tusuk Sate ya. Ya meskipun yang sekarang ini beda cerita, tapi ini pengalaman horor yang cukup menarik. Jadi ceritanya pada tahun 2018 itu kan semasa kuliah. Itu gue diminta jadi salah satu panitia ospek gitu di salah satu kampus yang ada di kota Bandung. Dan di situ tugas gue sebagai steering committee atau SC acara gitu. Atau sebagai penasihat lah, penasihat acara. Nah otomatis segala sesuatu yang berkaitan dengan agenda acara itu adalah tanggung jawab gue gitu sebagai penasihat. Nah, ospek ini dilaksanakan waktu itu di salah satu villa yang ada di daerah Lembang. Awalnya ya gue nggak tahu sih kalau acara itu dilaksanakan di sana, karena saat pemilihan tempat gue nggak ikut terlibat dan sedang ada urusan lain. Jadi ya waktu itu gue tinggal datang aja gitu ke villa tempat acara ospek dilaksanakan. Yang gue ingat itu, gue datang malam hari, kurang lebih jam 8:30 malaman. Dan jalan yang gue lalui menuju villa itu lumayan membuat gue cukup waspada sih. Kayak minimnya pencahayaan membuat gue hanya mengandalkan lampu sorot dari motor yang gue pakai untuk menerangi jalan. Nah, sesampainya di lokasi, seperti biasa, gue salam-salaman, ngopi, ngobrol bareng gitu sama teman-teman panitia dan juga tamu undangan lainnya. Di hari pertama ini ya gue gak lama karena paginya gue harus balik lagi ke kota untuk mengurus hal lain. Acara itu berlangsung selama 3 hari, dimulai dari hari Jumat. Jadi selama 2 hari acara berlangsung, 1 harinya itu gue hanya menerima laporan dan memberi masukan aja gitu. Tapi di hari ketiga, tepatnya di malam minggu, gue balik lagi ke villa untuk melihat kegiatan acara, apakah berlangsung lancar atau ada kendala lainnya gitu. Jadi penutupannya itu hari minggu. Malam itu cukup ramai karena kegiatan acara itu sedang dilakukan di lapangan gitu, dekat jalan menuju villa, dengan api unggun yang menyala besar gitu membuat jalan jadi sedikit terang lah. Kami melaksanakan acara dengan cukup meriah, canda tawa bersama, mengobrol hingga larut malam. Udara Lembang yang terkenal dingin di malam hari ya membuat gue harus bolak-balik ke kamar mandi. Waktu itu udah tengah malam dan kamar mandi di villa sedang ada yang mau pakai. Jadi gue harus ke kamar mandi yang letaknya di belakang villa. Itu di bangunan besar bertingkat yang belum jadi. Kayak hanya sebatas puing gitu, tiang-tiang gitu kan, tangga. Dan emang belum ada tembok gitu, gak ada tembok dindingnya. Buat gue sih sebetulnya gak masalah, meskipun sempet dilarang temen karena kamar mandi di situ kan gelap katanya. Tapi ya daripada pipi sembarangan, gue pikir mending maksain aja sih gitu.
kamar mandi di situ emang benar-benar gelap gitu. Jadi pas gue datang ke kamar mandi itu, ya gue hanya mengandalkan lampu senter dari HP aja. Gue pikir ya nggak akan terjadi apa-apa gitu, karena gue udah biasa juga. Tapi ketika keluar kamar mandi dan berjalan, gue ngerasa ada sesuatu yang berlari sangat kencang menuju samping kamar mandi yang gelap gitu. Bayangannya kecil, mungkin sepaha atau sepinggang orang dewasa. Nah, dengan rasa penasaran, gue mencoba memanggil. Barangkali kan ya siapa panitia atau peserta gitu. Jadi gue untuk memastiin aja waktu itu. Siapa itu? Woi, udah malam. Siapa itu? Panggil gua gitu. Karena gak ada jawaban, jadi ya gue hiraukan dan balik lagi ke pilar buat beristirahat. Karena memang kayaknya ya you know lah, itu bukan orang berarti kan gitu. Acara demi acara terlaksana hingga saat sore hari, acara berlangsung gitu di depan villa terbengkalai. Jadi hari Minggu pagi mulai acara sampai sore lah. Nah, pas terakhir acara ini itu dilaksanakan di depan villa terbengkalai itu. Nah, di situ gue punya firasat buruk soal ini. Kayak entah kenapa gue ngerasa akan terjadi sesuatu yang tidak mengenakan. Jadi gue mencoba untuk memberi instruksi ke panitia buat menyudahi acara saat jam 5:30 sore gitu. Tapi ternyata ada problem yang gak bisa diselesaikan dengan baik. Jadi acara terakhir itu melibatkan senior yang emang udah pada lulus gitu, jadi tamu undangan. Sehingga mereka mengambil alih acara hingga jam 6 sampai maghriban lah. Gue itu sampai ngotot dan adu mulut sama senior yang ya gue pengen menyudahi acara lah gitu, biar gak terjadi apa-apa, kan udah maghrib juga gitu. Tapi mereka tetap gak ngelubris dan tetap melanjutkan acara. Dengan emosi yang menggebu, ya udah gue memutuskan untuk kayaknya saat maghrib dulu aja deh gitu, untuk biar gue sedikit tenang gitu pikiran juga, gak kebawa emosi. Tapi ketika selesai dan gue balik lagi ke bangunan terbengkalai itu, di tempat acara anak-anak itu, aduh, gue benar-benar kaget karena sosok bayangan hitam yang besar nampak di pohon bambu yang ada di samping bangunan terbengkalai itu. Jadi bayangan hitam itu tinggi besar, ukurannya hampir setinggi pohon bambu, dengan dua cahaya merah yang gue nggak tahu itu apa. Tapi ya mungkin matanya atau apa. Gue hanya bisa memejamkan mata saat itu dan ya sambil berzikir berharap mudah-mudahan kami semua gak diganggu. Ya meskipun di depan bangunan banyak orang, tapi kayaknya yang kaget cuma gue gitu. Tapi gak tahu ya kalau yang lain. Di situasi itu gue ngelihat salah satu panitia perempuan yang menyaksikan acara berlangsung. Itu dia ngelihat dari lantai dua bangunan yang terbengkalai itu. Dan lu tahu itu tempat dimana gue ngelihat bayangan kecil berlari ke samping kamar mandi yang gelap itu gitu. Jadi gue mencoba menyuruhnya turun, ya sembari membubarkan paksa acara yang masih berjalan lah gitu. Masih udah jam 6:30 dan menurut gue itu keterlaluan, karena
ya kita harusnya semua ibadah gitu, atau kita menghargai waktu lah. Situasi mulai mencekam ketika panitia yang sebelumnya gue suruh turun dari lantai 2 itu tiba-tiba terjatuh dari lantai 2. Dan kami semua panik. Di situ gue jadi serba salah. Akhirnya gue panggil pacarnya untuk mengangkut si panitia yang jatuh ini agar segera dibawa ke villa gitu. Di situ gue sempat celingak-celinguk melihat kondisi ke sekitar bangunan. Dan lo tau apa yang gue lihat? Di sebelah pojok dekat kamar mandi, ada sesosok anak kecil yang mengintip setengah badan dengan rupa menyeringai seperti tertawa. Gue langsung beranjak meninggalkan bangunan terbengkalai itu dengan rasa kesal. Gimana gak kesel gitu? Di posisi yang lu serba emosi gitu. Lu sebagai penanggung acara, merasa gak dihargai, terus muncul hal-hal seperti itu. Situasi saat itu benar-benar kacau. Karena gak lama kemudian, satu dari peserta jatuh pingsan dan ada juga yang kesulitan. Dalam situasi yang kacau itu, gue menyuruh semua peserta dan panitia untuk masuk ke villa. Yang lain ambil wudhu dan semua harus masuk ke dalam villa. Gak boleh ada yang di luar. Gue bilang gitu ke semua. Anehnya, ketika berjalan menuju villa, gue masih sempat menoleh ke belakang, yaitu ke arah pohon bambu untuk memastikan sesuatu. Dan ternyata bayangan hitam besar dengan dua titik merah itu masih ada di sana. Itu seakan-akan atau seolah-olah dia itu sedang mengamati kami gitu. Salah satu temanku, dia ketua BEM, dengan nada melas bertanya sama ke gua, "Kumaha ieu nom?" Atau bahasa Indonesia, "Gimana ini nom?" Terus kata, "Ya gua jawab aja, udah kita masuk ke villa dulu aja gitu." Di dalam villa, gua nyuruh teman gue yang ketua BEM itu buat sholat berjamaah dan baca Yasin bareng-bareng. Terus gue bilang ke teman gue yang ketua BEM itu, "Is, lu sama gue di sini, lu pegang satu yang kesurupan, gue pegang satu, dan waktu itu satunya lagi sama salah satu senior yang emang dia juga bisa gitu. Selebihnya buat panitia yang lain urus yang pingsan." Ketika gue bacain sholawat sembari memegang tungkuk peserta yang kesurupan itu, dia menjerit dan berusaha berinteraksi dengan gue. Waktu itu kurang lebih dia bilang gini, "Nanau nanti dia gandeng Bali, Bali, Bali," gitu. Jadi artinya ya ngapain di sini? Berisik, pulang, 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 sampai 3 kali. Ya tanpa menghiraukan, ya gue tetap membaca doa, sholawat gitu, zikir agar si peserta ini cepat pulih. Dan alhamdulillahnya satu persatu pulih dan maupun terpaksa ditutup malam itu juga. Peserta dan juga panitia semua pulang malam itu. Sebelum gue pulang, gue dan teman gue sengaja mencoba untuk mencari tahu informasi tentang villa ini dengan kita sengaja mampir aja gitu di warung kopi di seberang luar gapura yang letaknya itu pokoknya menuju villa gitu, di luar gapura gerbang villanya. Dan ternyata gue baru tahu kalau kami bukan satu-satunya korban yang mengadakan acara di villa itu. Sebelum-sebelumnya juga sering terjadi kesurupan ketika mengadakan acara di villa itu, atau
Ada juga yang melihat sesuatu makhluk besar seperti yang gue lihat. Jadi gue sama teman gue dan si tukang jaga warung itu mencoba untuk mencocokologikan apa saja yang kami rasakan gitu, yang gue lihat. Jadi orang-orang di sekitar villa itu udah tahu, terutama penjaga villa. Namun tentunya ya penjaga villa nggak akan cerita karena takut nggak laku disewain nantinya. Segitu aja cerita dari gue untuk kali ini, untuk episode kali ini. Jadi terima kasih sudah mendengarkan cerita pengalaman horor gue. Salam jumpa di cerita lain kali. See you. Podcast.ceritahoror@gmail.com.